Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC. Edisi kali ini gue akan ngajak lu untuk kita lihat keseruan, antusias, persiapan, sampai eksekusi dari bagi-bagi takjil driver ojek online LRT Harjamukti. Kalau begitu gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, lu mesti juga ingat satu hal, bahwa lebih baik rusak karena terpakai daripada lapuk karena menggantung. Kalau gitu langsung aja ikut sama gue dan kita saksiin keseruan bagi-bagi takjil ini tuh. Two centuries later. Ini emang jurusan packing. Emang udah jurusan packing dia. Biasa dipecah ayat dia tuh. Iya. Oh, jurusan packing. Oh, jurusan packing mah. Duluan. Rumah. Ayo lanjut. Belakang. Ya, ini aktivitas rekan-rekan driver LRT Harjamukti. Coba ini. Coba lihat. Dadah. Marat no. Dadah. Ada Gus Koi nih, Mang Dafa. Nah, ini tuh satu lagi tuh. Ini korlap ini nih. Slider. Persiapkan untuk bagi-bagi takjil ya. Bagi-bagi takjil. Luar biasa ini. Bersamaan yang cukup tinggi nih, tingkat kesolidan yang cukup baik ya, sebuah komunitas yang baik ya. Nah, kebersamaan di makanannya untuk dibagi-bagikan, semoga menjadi berkah ya, sukses buat komunitas driver LRT Harjamukti. Kurang padar. Lah iya, mana padar? Semuanya nih, jarang-jarang ini. Jarang-jarang muncul sini. Jarang-jarang. Ya, emang enggak ada ini. Tadi kita udah. Dia bete. Apa ini? Belum kopi? Belum. Oke. Itu apa? Kopi. Ini apakah? Martabak. Martabak apaan? Martabak kecil, martabak tor. Ya ampun. Ini? Ini itu air. Martabak juga, Pak. Apa ini? Martabak